Tiara manis, Tiara cantik pasti suka banget sama makanan aku. Jadi setelah mereka pulang sekolah, mereka bisa langsung makan. Itu pasti mereka. Tunggu sebentar. Jangan pura-pura bodoh kamu. So enggak tahu lagi maksud kedatanganku ke sini. Aku cuma mau menegaskan tentang permintaan kamu itu. Bukannya kamu minta cerai sama Ardi, iya? Hey? Baik. Ardi akan menceraikan kamu. Setelah itu kamu mau menikah dengan siapa? Dengan kodok, kek? Ardi sudah enggak butuh perempuan. Dan jangan sekali-sekali kamu coba menemui Ardi lagi. Pergi kamu! Pergi dari rumah ini! Pergi! Pergi kamu dari sini! Kamu yang udah bela aku! Pergi kamu dari sini! Pergi! Pergi! Jatuhnya bisa barengan gini ya? Nggak tahu, Tiara. Aneh banget ya. Sakit. Sini-sini aku bantuin. Ada yang luka nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa kan? Cuma kotor. Tapi kalau kata orang, ini tuh pertanda. Tanda apa, Tiara? Kamu jangan percaya yang kayak gitu deh. Itu namanya tahayul. Tuyul kali, bukan tahayul. Tos yuk. Ayo. 1, 2, 3. Jangan, Non. Kata Oma, Non, langsung pulang, Non. Gak boleh main lagi. Enggak, aku mau main dulu ke rumahnya Intan. Aduh, Non. Ayo dong, Non. Kalau Non gak pulang, bukan cuma Non. Tapi saya juga diomelin, Non. Ayo dong, Non. Udah gak apa-apa, Tiara. Kamu jangan khawatirin aku. Aku bisa kok pulang naik ojek. Beneran? Iya. Yaudah, sampai ketemu besok ya, Tiara. Hati-hati ya. Iya. Yuk. Hati-hati ya. Iya. Dadah, Intan. Dadah.